Mitra NASA yang budiman dimanapun Anda berada, kali ini tim NASA berada di daerah Wonosobo, tepatnya di Pondok Pesantren Anwar milik Bapak Haji Amin Ridho. Nama saya Haji Muhammad Amin Ridho, alamat Kerasak Mojotengah Wonosobo, termasuk penanam bunga potong seperti anthurium, kemudian herbera, kemudian kalalili, kemudian pilo. Ini hampir 2 tahun, kurang 5 bulan. Luasnya ini berapa? Hanya 100 meter yang ini. Jumlah tanamannya ada berapa? Tanaman sekitar 480. Sekam padi, kemudian pupuk kambing. Kemudian saya tambahi dengan galar. Galar, pakai segalar, kadang-kadang itu daun dalam pinus. Perbandingannya kalau boleh saya tahu Pak Ji? Ya satu-satu ya, untuk pupuk kandangnya itu kambing dari kambing tadi satu ya, kemudian sekam padinya satu, kemudian tidak menggunakan tanah Pak Ji? Tidak, pakai jalar tadi dan ada daun pinus. Jadi empat itu satu-satu. Iya. Ini Bapak menggunakan NASA apa saja Pak? VOC sama hormonik. Iya. VOC dengan hormonik. Ya. Cara pemakaiannya disemprotkan satu minggu satu kali, kadang 15 hari satu kali gitu. Dosisnya berapa Pak? Satu tutup botol untuk 2 liter air. Kemudian hormoniknya satu tutup untuk 5 liter ya. Diberikan sama intervalnya tadi gitu. Iya. Gantian. Jadi misalnya minggu ini VOC-nya, besok hormoniknya. Hormoniknya. Jadi intervalnya sama. Intervalnya kita pakai 2 minggu sekali, baik POC sama hormoniknya. Ya, jadi ini tadi pisah ya Pak ya. POC-nya sendiri. Iya, kemudian hormoniknya sendiri. Ya. Jadi dosisnya tadi untuk POC-nya satu tutup botol itu 2 liter air. Ya. Tapi kalau untuk hormoniknya satu tutup botol kita pakai 5 liter air. 5 liter air. Sekitar 50-an botol. 50 botol ya. Baik POC NASA maupun hormoniknya. Tunas-tunas bunganya itu lebih cepat gitu. Kemudian juga sebelum kan itu banyak yang dipetik dibuang sebelum banyak yang akhir dan kecil-kecil gitu. Setelah NASA ini saya gunakan kok cepat sekali besar gitu. Ini aja kan dulu belum 408 ini tertanam karena uangnya kurang untuk beli bibit gitu. Jadi masih banyak yang lawang baru sekitar 350-an pertama kali. Jadi itu terubusan-terubusannya saya tanam. Ternyata itu tumbuhnya itu cepat gitu. Itu yang sekarang kelihatan agak besar-besar itu baru saja ditanam ini beberapa bulan. Tanaman anthurium bunga potong ini biasanya berbunga itu dari umur berapa Pak? Tinggal tanamnya, kalau tanamnya kecil seperti tadi itu sampai 5 bulan. Kalau yang sudah seperti ini ya baru 1 bulan itu udah berbunga. Oh, dengan NASA cepat nih Pak? Iya. Jadi biasanya 5 bulan dengan NASA bisa 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan itu lebih cepat panen ya. Untuk satu rumpun dari anthurium bunga potong ini biasanya mengeluarkan berapa kali dalam 1 bulan atau mungkin berapa kali dalam 1 tahun? Kita panen kan 10% dari jumlah tanaman. Paling tidak 1 bulan sekali dalam 1 pohon itu produksi. Sistemnya kan gantian. Jadi dalam 1 tahun kurang lebih akan keluar 12 bunga potong? Iya. Dari warna daun, hijau daun, dan lain sebagainya, menurut pengamatan Pak Haji, kira-kira ada perbedaan tidak Pak? Kan ini kelihatan bagus sekali. Kalau salah saya lihat tanaman-tanaman orang lain yang tidak menggunakan itu kan kelihatan usem gitu loh, tidak semerlang. Tidak mengkilat begitu. Iya, tidak mengkilat seperti ini. Pak Jamil ini memiliki 480 batang. Iya. Nah ini kalau panen rata-rata perpotongnya ini Bapak dalam 1 kali panen itu ada berapa potong Pak? Sekarang sudah 1 bulan ini yang 40. Kemarin sudah 40 lebih. Jadi kan bertambah tua kan tambah naik. Itu ukurannya kurang lebih Pak kalau boleh disebutkan. Yang paling besar itu 8 tangkai. Yang besar ukurannya? L. Ukuran L itu 8. Harganya 2.500. Kemudian yang M-nya 14. Harganya 2.000. Kemudian yang S
itu harganya 1.500. Ada yang paling kecil, tapi itu kadang-kadang sedikit, tidak saya hargai itu. Cuma Rp750 itu. Bapak dalam satu minggu itu akan mendapatkan berapa rupiah, Pak, kalau di total? Mendapatkan 75.000. 75.000. Jadi kalau dalam satu bulan 300.000 rupiah, Pak, ya. Wah, luar biasa. Kemudian penggunaan nasanya itu sekitar 35.000. 35.500 ya, kalau kurang lebih gitu. Karena POC-nya tuh yang dipakai baru setengah botol nih, Pak. Kemudian hormoniknya yang satu botol. Satu botol. Jadi setengah botol POC NASA ditambah dengan satu botol hormonik. Jadi kalau ditaksir nilainya kurang lebih 35.500. Pupuk ininya kan saya nggak beli itu, ternak kambing sendiri. Oh, begitu. Ini pakai pupuk makro tidak, Pak? Enggak. Tidak sama sekali, ya, tidak jadi sama hanya sekali. Kotoran kambing tadi yang disebutkan dengan NASA dan hormonik itu saja. Nah, kemudian ini umur bunga anturium ini kira-kira sampai berapa tahun, Pak? 7 tahun baru peremajaan. Jadi sampai 7 tahun. Iya, tapi toh itu tidak mati, artinya diremajakan kembali gitu. Jadi tunasnya bisa diambil. Ya, tunasnya ini sudah hampir 150 ini yang saya ambil tunasnya. Baru dalam jangka? Baru dalam jangka belum 2 tahun, 1.5 tahun. Dari 1.5 tahun sudah diambil anaknya 150 ya. 150 anakan. Jadi ininya tetap dibudidayakan, anakannya juga sudah diambil. Sudah jadi diambil. Akan makin lama makin bertambah begitu, Pak. Kita sudah usaha bunga potong ini mulai tahun 87, yang tadinya kita ikut tenaga ahli dari Belanda, dan ilmu itu kita kembangkan terutama ke pondok pesantren yang sudah kita bina. Sementara Wonosobo ada 4 pondok pesantren. Nah, ini salah satu produk di mana tempat Pak Amin Ridho ini kita nanam seluas 100 meter persegi dengan jumlah populasi tanaman kurang lebih 480. Ini dengan asumsi produksi per minggunya 10% dari jumlah tanaman. Nah, ini kebetulan juga kita baru aja panen. Di sini dari jumlah 480 kita panen ada 42 tangkai. Kalau kita kalikan rata-rata dengan harga 2.000, itu sudah menjadi harga Rp84.000. Ini baru 2 tahun pertama. Jadi nanti untuk 3 tahun kedua, dari jumlah populasi tanaman yang 480 ini, saya prediksikan nanti sudah menjadi 1.000 batang dalam jangka 3 tahun. Apabila kita menanam bunga potong anturium ini, modal sudah kembali, tapi keuntungan pertama baru di bibit. Pengembangan ini lewat vegetatif. Untuk harga ini ditentukan dengan ukuran XS kita terima, ini harga Rp750, kemudian S-nya 1.500, ukuran M-nya 2.000, dan ukuran L-nya kita terima 2.500. Untuk pemasaran, kita sementara ini masih wilayah Jawa Tengah, dan kita sudah merambah ke Jakarta. Ini pun kita masih kekurangan orderan. Makanya kami menghimbau untuk masyarakat Wonosobo yang akan tertarik kemudi bunga potong, kita bisa mengembangkan bersama-sama pemerintah daerah yang mencanangkan Wonosobo menjadi kota bunga. Yang menggunakan NASA dibandingkan dengan yang tidak menggunakan NASA, ini ketahanan kelopak bunga ataupun tangkai bunga itu lebih awet yang mana, Pak? Kenapa kita pakai produk NASA? Karena NASA ini produksi pupuk organik. Jadi untuk ketahanan itu jelas. Kalau kita suplai dengan pupuk yang anorganik, itu ketahanan paling sekitar 6-7 hari. Dalam rangkaian ya. Kalau kita pakai pupuk organik ya, ini bisa nyampe 2 minggu. Begitu sekarang potong, nanti sore kita kirim, besok sudah dirangkai. Kemudian mengenai warna yang muncul ini jelas, ini jelas lebih mengkilat. Ini sudah kelihatan, ini lebih mengkilat. Kalau dengan pupuk yang anorganik, itu warnanya agak kusam ya. Ini ada peningkatan sekitar 40%. Kalau dari tangkainya? Dari tangkainya, ini hampir 100%. Dua kali lipat. Ya, menurut saya yang sudah saya praktekkan selama 1.5 tahun ini kira-kira,
Alhamdulillah dengan penanaman bunga potong, kemudian saya gunakan pupuk NASA, ini berlipat ganda, berlipat ganda dengan tanaman bunga ini. Ternyata dengan bunga ini kan bertambah hari, bertambah meningkat, bertambah ini. Jadi makin lama umur tanaman anturium bunga potong ini, ukurannya juga bertambah, iya, harganya juga bertambah. Harganya, juga sambil tunas ini kan bisa ditanam terus begitu, jadi kita modalnya itu terus tambah. Mitra NASA yang budiman dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Amir Ridho dan Bapak Anwar di daerah Mojo Tengah, Wonosobo. Reporter Adi Nugroho dan kameramen Agus melaporkan dari Wonosobo. Salam NASA. NASA memang oke.